Ketegaran Bupati Kepulauan Talaut, Eli Lasut, dan putrinya Hillary Bericita Lasut tak kuasa melawan rasa duka. Tangis keduanya pecah di sisi jenazah sang istri sekaligus ibu, Teli Cangkulung. Air mata keduanya tumpah ketika misa arwah dan pelepasan yang dipimpin Uskup Manado Benedictus Estepanus Roli Untu MESC tiba di penghujung. Seiring uskup memohon berkat, tangis Eli pecah. Air mata jatuh, tanda ngelangsa yang begitu dalam. Pria berjas hitam itu larut dalam rasa kehilangan. Eli tidak kuasa melepas kepergian sosok yang menjadi belahan jiwa. Sosok istri dan ibu yang selama ini mendampingi menjadi tempat berbagi banyak hal. Kini harus dilepas pergi. Sang bupati berupaya ditenangkan sang buah hati Hillary dan wakil bupati Talaut Mukhtar Parapaga. Hillary yang awalnya tegar pun tak kuasa menahan tangis. Rangkaian bunga hidup yang digenggamnya basah oleh air mata. Rangkaian bunga itu ditempatkan di sisi jenazah sang ibunda. Haru biru itu memuncak ketika acara penyerahan karangan bunga oleh keluarga. Tangis menyapa semua yang berada di ruang utama tempat jenazah berada. Mereka yang berada di bangsal duka pun turut larut dalam tangis, meskipun cuma bisa menyaksikan momen lara itu dari layar televisi yang ada di beberapa titik.